inginkan makanan yang selamat dan persekitaran yang sihat, teknologi pertanian organik mungkin boleh dijadikan pilihan. Sejak pagi mengusahakan ladang organik bersepadu ini, mereka telah melakukan pelbagai kajian yang mengikuti pelbagai bidang yang berkaitan. Hasilnya, ladang ini telah mendapat sijil My Organic. Ladang ini telah mendapat sijil My Organic pada tahun 2015. Antara pendidikan yang dijalankan di ladang ini ialah kajian baja, kajian pengurusan sisa tanaman dan kajian perosak. Contoh ladang organik terbaik iaitu ladang pertanian organik bersepadu di mana sedang
Pertanian organik sebenarnya secara langsung telah menyediakan makanan kepada tanah dan tanah pula menyediakan makanan kepada tanaman. Jadi, perlukah semua sistem pertanian komersial bertukar kepada sistem pertanian organik? Tidak semestinya. Tetapi sebahagian daripada pengurusan sistem pertanian organik boleh diamalkan. Sebagai contoh, penambahan makanan organik ke dalam tanah untuk mewujudkan persekitaran tanah yang sihat untuk kitaran biologi tanah. Dengan cara ini, dapat meningkatkan kecepatan pengambilan nutrien dalam tanah oleh tanaman dan seterusnya mengurangkan penggunaan bajet kimia dalam pertanian konvensional. Ini perkara yang perlu diketahui ramai mengapa produk organik lebih mahal berbanding produk biasa. Pertanian organik ini sememangnya bagus dalam masalah. Tetapi, akibat masalah kekurangan tenaga buruh itu menyebabkan ramai petani beralih kepada pertanian konvensional. Ya, pertanian organik memang memerlukan buruh yang lebih ramai berbanding pertanian konvensional. Kerana dalam pertanian organik, kita memerlukan penjagaan tanaman yang lebih intensif dan perhatian yang lebih berbanding konvensional. Inilah antara kekangan yang menyebabkan tidak ramai pengusaha tanaman dan ternakan beralih kepada pertanian organik. Oleh yang demikian, kita mahu mengeluarkan produk pertanian dan ternakan yang sihat dan selamat, kita perlu berusaha mengatasi masalah tersebut. Ini kerana hasilnya bukan sekadar wang ringgit tetapi badan yang sihat. Ini lebih berharga daripada duit yang banyak. Sekiranya kita tetap mengusahakan pertanian organik, ianya sekaligus dapat menggunakan nilai import produk tersebut dari luar negara. Selain dapat memacu ekonomi rakyat dan juga negara, ianya sebagai alternatif terbaik untuk penghasilan makanan yang sihat dan juga selamat. Jom, kita bertanding!